sedap. Ini kita menggunakan pes telur masin viral ni, boleh dipelbagaikan hidangannya. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita, Budi. Bersama kita pada pagi ini, kita bersama dengan Puan Nur Nadia Abu Bakar yang merupakan pengasas produk Nurel pes telur masin viral. Dan di hujung sekali itu kita ada Kak Yat. Kak Yat ni kalau kita tengok dekat Instagram, dia selalu masak, ditunjuk demo masak. Kita nak tengok macam mana dia masak. Betul? Secara live lah. Selamat datang. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami untuk Sarawak Indonesia pada pagi ini. Tapi yang penting hari ini memang bawa ini yang dah siap lah. Sebab hari kita nak tunjukkan yang nak masak untuk hari ini macam mana. Sebab hari tu kita puasa, yang first tu. So kita tak boleh nak tunjuk. So hari ini kita bawa lah, kasi orang tengok macam mana cara nak gunakan paste telur masin daripada Nurel ni. Akhirnya impian saya dimakbulkan. Okey, jom kita mulakan macam mana nak menyediakan ni. Okey, macam hari ini kita nak masak udang telur masin. Okey, so kita udang ni saya dah goreng dulu. And then kita perlukan butter, cili padi, daun kari, cili padi dan juga bawang putih. So just simple je. And then kalau macam tak cukup bahan, tak nak masuk apa tu, bawang putih pun tak apa. Apa yang ada je lah. Sebab benda ni macam senang sangat, hanya lebur-leburkan aja. Campak-campak lah orang kata. Campakkan saja. Okey, kita tumis dulu. Mungkin nak tumis bahan-bahan dulu. Ya, dah boleh mulakan. Baik, itulah. Puan Nur, saya nak tanya. Okay. Apa kita dah, ramai yang suka masakan yang daripada telur masin ni. Jadi kita nak tahu apa bezanya kelainan Nurel Food ni. Okey, sebab macam kami di Nurel Food, sekarang kita keluarkan paste ni, masa kita develop produk ni, kita nak dia betul-betul rasa asli telur masin. Sebab kalau macam di pasaran, kebanyakan dia yang jual dalam bentuk serbuk, and then bila korang rasa, dia tak rasa kick tu. Tak asli. Tak so, ada rasa asli. Sebab sepatutnya telur masin ni dia rasa lemak-lemak, dia rasa masin, dan kita dah olah di Nurel Food supaya memang betul-betul terasa. So tagline kita, confirm rasa ori telur masin. So orang takkan menyesal lah kalau dapatkan paste confirm ni. Confirm rasa ori telur masin. Confirm. Tapi pilihan hidangan yang selalu menjadi pilihan bagi nak dipelbagaikan dengan paste telur masin ni, apa yang menjadi utamaan? Okey, dia punya resepi dah. Dia punya sebenarnya dia punya resepi klasik dia lah kan. Memang adalah macam udang telur masin, sotong telur masin. Tapi kat sini kita nak tunjukkan dengan satu paste ni sebenarnya korang boleh pelbagaikan. Nak masak apa pun lauk yang ada rasa telur masin pun boleh. So kita boleh pelbagaikan. So kita dekat Facebook, di Instagram, hari-hari kita live untuk tunjuk macam mana korang boleh pelbagaikan resepi ni. Okey, sekarang kita dah tumis bahan-bahan yang paling asas tadi. Tadi kita tumiskan apa yang kita masukkan? Tadi butter dan bawang putih. Okey. And then kita boleh masukkan cili padi dan daun kari. Okey, ni 15 minit pun boleh siap ni. Sekejap 5 minit. 5 minit. Kalau tak nanti tak. Itu lagi cepat tu. Pada packaging ni kan Puan, memang ada orang kata cara untuk memasak dan sangat-sangat mudah, memang dalam masa 5 minit saja. 5 minit. So kalau macam yang mungkin ambil masa sikit kalau nak goreng udang ni tepung, bertepung. Tapi kalau macam kita rushing balik kerja nak cepat, tak nak salut tepung pun boleh. Campakkan juga. Campakkan saja. Sebab dalam ni sendiri pun dah memudahkan urusan untuk memasak. Sebab macam orang bekerja, orang macam suruh rumah macam kadang tak cukup masa. Kita nak tengok macam mana nak masukkan paste tu. Dah letak daun kari. Okey. Macam kita kasih dia garing sikit lah. Dan naik bau. Bau dia macam mana? Dah naik. Ini paling penting. Paste-nya diletakkan. Setakat ini macam mana sambutan untuk Nurel Food Paste telur masin ni? Macam kita lebih kurang hampir 2 tahun di pasaran. Dan alhamdulillah macam sambutan sangat menggalakkan. Dan setakat ni kita dah ada lebih kurang. Macam kita tak ada kat kedai-kedai. So kita menggunakan sistem ejen yang untuk bantu kita buat jualan. Dan lebih 600 ejen seluruh Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Okay, bau dia dah naik dah ni. Bau tumisan dia tu dah pun naik. So kita nak masukkan masa yang ditunggu-tunggu. Ini dia cara. Satu packaging atau satu bungkusan ni berapa lama boleh bertahan ni kalau kita masak? 18 bulan bertahan macam mana? Kalau dah masak ni 2 saat tanta dah habis dah makan. Dia, tapi paste ni boleh satu hidangan untuk satu packaging. Untuk satu hidangan. Kalau macam satu packaging ni untuk dalam 500 ke 700 gram. Udang ke ataupun ayam apa-apa macam tu. Okey, kita dah masukkan paste-nya. Kita tak masukkan semua Tak masukkan semua. Dua sudu besar. 1/4 daripada. Kalau banyak lagi udang tu besar. Boleh habiskanlah. Okey, kemudian kita masukkan sedikit. Sedikit garam. Gula. Tak nak letak pun tak apa. Kak Yati dia ada darah-darah Kelantan sikit. Kalau nak ada rasa manisnya.
Kalau saya warna kesembilan, saya cili banyak sikit. Cili banyak. Ismail, kau makan pedas eh, Ismail? Kau makan pedas eh? Tengok mulut lah. Just tunggu sampai dia betul-betul larut dan dia berbuih. Okay. Sementara tu, Puan Nadia, mungkin macam kita tengok ni, ada masakan paste telur masin ni juga boleh dibuat di atas kek eh? Kalau kita lihat di sini. Saya tunjuk. Boleh-boleh, silakan. Okay, so kalau macam korang tengok, sekarang pun agak viral. Orang letak kek coklat dengan telur masin punya gravy. So kat sini kalau korang nak buat juga resepi ni, yang kita dah buat awal. So just buat ambil kek ni dan letakkan tuang. Boleh buat sendiri. So yang ni memang banyak jual di Instagram. So kita bagi alternatif, kalau nak buat sendiri pun boleh guna paste dari telur masin dari Nurel. Tapi terlalu awal untuk kita sebenarnya nak makan ni. Pagi selalu awal lagi. Banyak pilihan untuk kita makan. Sampai saya lupa apa yang disediakan oleh Budi sebentar tadi. Okay, ini kita bagi dia macam kek coklat kita ni meleleh dengan telur masin. Yang tu pun dah hampir dah siap dah tu. Dah habis ni kan ingat. Sedapnya. Okey, ini kalau kita tengok sebenarnya visual mungkin testimoni ataupun pelanggan-pelanggan yang sudah pun menggunakan Ini, masin payudara. Betul. Ya, ini adalah testimoni daripada rakan artis Liz Akademi Fantasia tu. Tapi banyak pilihannya udang ya. Diorang memang dia punya traditionally memang dengan udang lah. Cuma boleh diperbagaikan lagi. Lepas ni tak payahlah kita berdua nak pergi makan seafood lah. Kita boleh masak sendiri lah. Betul. Sebenarnya saya menantikan Budi yang masak untuk saya. Tapi sebabkan dia jauh daripada PO tu. Boleh, dah masak sekejap je. Ismail, tak ada masalah. Boleh eh? Saya tuntut janji tu. Okay. Ini kita sediakan dengan udang, dengan sotong. Mungkin ada yang nak memvariasi kan. Ada yang suka manis. Ada yang suka rasa masin-masin dia tu. Ataupun ada yang suka pedas. Kalau macam tu, macam mana kita nak variasikan? Boleh macam yang kat sini kita ada buat cornflakes lah. And then kalau nak pedas tu tambah cili padi ataupun cili kering macam tu, serbuk cili untuk pedaskan dia. Saya baru tahu lala pun boleh dimasak dengan boleh. Yang ni kita buat dia agak creamy. Supaya creamy. Okey, tu kita dah mula tengok macam mana nak dihidangkan untuk udang telur masin. Okay. Dah siap. Sampai dah 5 minit. Okey. Jadi selepas ni mungkin untuk Nurel Food sendiri, apa yang diharapkan daripada sambutan hangat daripada peminat dan selepas ni apa lagi yang nak dipasarkan ataupun nak dibawa oleh Nurel Food sendiri? Setakat ni kita kemungkinan besar kita akan keluarkan macam paste telur masin juga, cuma kita akan variasikan dengan tambahan perasa baru. Tu nanti tunggulah kan. Kemudian nanti bila kita akan launch, mungkin kita datang lagi RTM nanti insya-Allah. Tapi macam yang sekarang ni kita punya fokus adalah nak membantu lebih ramai macam orang yang nak mula berniaga. Sebab macam zaman sekarang ni after PKP, kebanyakan macam ada yang hilang kerja kan semua, ataupun yang macam dia tak hilang kerja tapi mungkin dicutikan. So macam kita di Nurel Food membuka peluang untuk membantu diorang memulakan tambah pendapatan dengan Nurel Food. Okay, ini dah siap dah Dah siap, dah boleh makan. Untuk saya cubalah. Silakan. Habis dulu saya cuba dulu, saya akan mengesat dahulu tangan saya dengan tisu basah ni. Untuk kita nak ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Okey. Saya kena letakkan ini. Tak bagi dia tu. Plate. Ada plate sebenarnya tu. Lupa nak bagi dekat. Ini pinggannya. Sudu. Kita yang tengok ni pun rasa lapar. Macam mana Ismail? Itu punya sebelah. Memang sedap. Sedap ya? Saya nak cuba kek boleh? Boleh. Okay. Yang ni kita bagi sudu. Ini dia menggunakan paste daripada Nurel Food ya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. So dia memang terasa dia punya lemak-lemak telur masin tu. Saya dapat rasa. Ini mungkin sebab saya tidak tunjukkan reaksi sebenar untuk saya cara makan dengan betul. Tapi kalau saya sebenarnya kalau menikmati hidangan ni memang dah tak ingat apa dah. Alright, okay. Sekali lagi bagi Puan sendiri sama-sama promosikan pes telur masin viral ni. Macam mana nak dapatkan, nak order dekat mana, harga dia berapa untuk satu pukulan. So sekarang untuk Selamat Pagi Malaysia, kita buat promosi 4 box RM
PM55. Okey, boleh WhatsApp kita di 011 017 218 1800, ada nombor di bawah sana. And then kita juga buka peluang, macam saya cakap tadi, kita cari, memang tengah mencari orang yang untuk menambah pendapatan. Sekarang kita buka agent dan ataupun dropship dan modal yang sangat rendah. So mana yang nak cari ekstra pendapatan, nak jual macam benda yang paling senang jual adalah produk makanan, sebab and then sebab repeat order dia tinggi kan. Lepas makan orang kata, orang beli lagi, orang beli lagi kan, and then tak susah nak explain. So kita memang buka peluang kepada orang yang nak cari pendapatan, join kita punya family Nurel Foods. Nurel Foods. Biar saya jadi testimoni untuk hari ni. Saya nak cuba kita pula. Okey, jom kita tengok. Muka pun macam geram je. Saya suka konflik ni pun. Dengan ada telur masin leleh ni. So kalau kita ada yang buat cornflakes pun boleh juga. Memang sedap. Dia creamy kan. Tak tergambar dengan kata-kata rasanya tu. Follow follow Facebook kita, sebab kita hari-hari live untuk tunjuk pelbagai resepi Nurel Foods. Terima kasih Puan dan terima kasih kerana menyediakan untuk hidangan kita ni. Kita ada lala telur masin, udang telur masin dan juga kek coklat masih leleh ni. Terima kasih juga pada Kak Ayat yang masak untuk kita pagi ni. Betul. Kak Ayat lama sikit. Okey, baiklah, kita nak ke mana selepas